modifikasi Suzuki New Jimny di Pioneer Auto Garage. Apa saja yang kita modifikasi? Tonton videonya sampai habis. Dari tampilan depan, mobil ini sudah mengganti bumpernya dengan bumper full aluminium. Tampilan lebih sporty dan lebih gahar. Dan dari sampingnya juga kelihatan lebih stabil ya. Nah, bumper ini selain kualitasnya yang kuat, dia juga dilengkapi dengan dudukan winch. Hingga jika nanti mau pasang winch, tidak ada masalah. Sudah disiapkan dudukannya dan lubang untuk winchnya. Dan dia di bagian atas bubarnya juga sudah ada dua titik untuk taruh lampu. Jadi dengan satu bumper ini sudah bisa memberikan banyak sekali multifungsi. Dan yang lainnya tidak kalah penting adalah mobil sini sudah di lift kit. Menggunakan lift kit rod twin 2 cm sudah cukup memberikan kestabilan yang dibutuhkan pada Jimny barunya. Dan tentu saja sudah mengganti lift kit, dia juga mengganti bannya dengan ukuran yang lebih besar. Ban dari Dunlop memberikan kenyamanan pada saat berkendara. Velg juga sudah ganti dengan tipe yang Lengso, memberikan tampilan yang sedikit lebih keluar ya. Kalau bisa dilihat di sini lebih keluar ya. Dia juga sudah ganti shock steer-nya dengan tough duck. Jadi steering stabilizer-nya juga sudah memberikan keseimbangan yang lebih ekstra pada saat berkendara. Nah, untuk bagian eksterior belakang, mobil ini juga sudah mengganti bumper belakangnya dengan tampilan yang lebih elegan ya. Tentu saja bahannya juga sudah aluminium. Borla Attack Dual Exhaust. Selain tampilan yang lebih elegan, knalpot ini juga memberikan extra horsepower pada kendaraan dan suara yang lebih gahar. Mau tahu suara knalpotnya seperti apa? Seperti ini. Mobil ini kondisinya masih benar-benar baru dari showroom, di towing langsung ke Pioneer Auto Garage untuk dimodifikasi seperti ini. Jadi tentu saja yang beli mobilnya juga belum tahu rasanya seperti apa di awal-awal, pokoknya langsung percaya sama Pioneer untuk dimodifikasi. Nah, sahabat Pioneer, seperti ini hasil jadi dari modifikasi di Pioneer Auto Garage. Dan kita tidak hanya terbatas pada modifikasi Jimny saja. Kita juga bisa modifikasi untuk semua jenis tipe Jeep JK,
JL dan JT, dan tentu saja kita juga sudah bisa modifikasi mobil bike dan tank 300. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di Instagram Pionir Jeep atau Pionir Auto Garage, atau langsung saja datang ke Jalan Duri Keparaya nomor 17. Jangan lupa untuk like dan share, dan tentu saja subscribe untuk mendapatkan informasi terkait video-video selanjutnya. Sampai jumpa.